Polisi menggelar rekonstruksi kasus penabrakan sedan mewah terhadap pengendara sepeda motor yang berujung pada tewasnya sang pengendara motor. Ya, dalam reka ulang tersebut, tersangka menjalani 42 adegan, mulai dari lokasi awal hingga terjadinya keributan. Dalam reka ulang terkuak jika kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Iwan Adranakus dimulai di Simpang 4 eks Pemuda Teater Solo. Di lokasi tersebut korban merasa terhalangi jalannya oleh adanya mobil yang dikemudikan oleh Iwan. Di tempat tersebut keduanya sempat terlibat keributan dan adu mulut. Korban yang kesal dengan sikap pelaku akhirnya meninggalkan lokasi keributan, namun sebelumnya sempat mengacungkan jari tengah ke arah tersangka. Hal inilah yang membuat tersangka tersinggung dan melakukan pengejaran hingga akhirnya menabrak sepeda motor korban di Jalan KS Tubun atau Timur Polresta Solo. Korban yang tertabrak tersebut langsung terpental ke jalan dan tewas seketika setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Insya Allah kita selesai melakukan rekonstruksi untuk lebih meyakinkan kita terhadap unsur pasal yang disangkakan. Kemudian ada 42 adegan yang dilaksanakan. Rekonstruksi yang dilakukan ini sesuai dengan penyidikan yang sempat dilakukan sebelumnya dan tidak ada temuan baru lagi seusai dilakukan rekonstruksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews, melaporkan.